Senin 2 Juli pukul 9 malam waktu Indonesia Barat, Brasil akan menghadapi Meksiko dalam partai 16 besar Piala Dunia 2018 di Cosmos Arena di Samara, tentunya di Rusia dong. Brasil selaku salah satu kandidat juara akan menghadapi lawan yang sebenarnya tidak mudah, yaitu Meksiko, yang kerap disebut sebagai kuda hitam di turnamen. Dan sebenarnya start Brasil di Rusia tahun ini juga nggak bagus-bagus banget. Di partai pertama mereka ditahan sih 1-1. Kemudian baru di partai kedua mereka menang atas Costa Rica, itu pun dengan 2 gol dari Neymar dan Felipe Coutinho di injury time. Kemudian baru pada pertandingan ketiga mereka menang agak meyakinkan atas Serbia 2-0. Nah, dari 3 pertandingan itu bisa dilihat mental juara Brasil sebagai kandidat kampiun di Rusia tahun ini terlihat, karena mereka menunjukkan performa yang klimaks. Dari awal-awal mereka terus meningkat untuk mendekati fase-fase krusial di turnamen. Pelatih Brasil, Tite, memiliki racikan yang terbilang stabil karena mereka memiliki komposisi yang tidak banyak berubah di 3 pertandingan itu, dan kekuatan di setiap lini juga bisa dibilang satu tingkat di atas Meksiko. Apalagi di lini depan mereka punya kuartet ofensif yang sangat mengerikan kalau berada di performa terbaik mereka, yakni Neymar, Coutinho, Willian, dan Gabriel Jesus. Ofensivitas Brasil ini tampak pada fakta bahwa mereka melesakkan 56 tembakan, alias yang terbanyak kedua di bawah Jerman selama fase grup. Nah, tantangan inilah yang akan dihadapi Meksiko. Sebaliknya Meksiko, jika berhasil menunjukkan performa yang klimaks, Meksiko anti klimaks. Awal-awal mereka tampil luar biasa dengan mengalahkan Jerman, kemudian Korea Selatan. Tapi di partai terakhir, Meksiko harus dipaksa terjun kembali ke bumi karena kalah 0-3 dari Swedia. Nah, ini menunjukkan bahwa mungkin Meksiko belum layak dikategorikan sebagai calon juara dan sekadar kuda hitam. Apalagi tugas Meksiko untuk menghalangi kuartet ofensif Brasil yang mengerikan itu tambah berat karena absennya back Hector Moreno karena akumulasi kartu. Nah, saya sendiri menjagokan Brasil sih, menang dengan skor tipis 2-1. Ya, namanya juga prediksi lah, bisa ada yang semuanya juga nggak pasti ya. Yang pasti adalah bola supporter juga bisa menebak prediksi sendiri dan membubuhkan komentar di kolom di bawah ini. Oke? Okay?